3 cm. Kemudian lebar persegi panjang 3,75 cm. Ditanya luas persegi panjang sama dengan, yuk kita proses. Langkah pertama, kita akan menentukan ukuran panjang dari persegi panjang dengan rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kelilingnya adalah 20,3 sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali 3,75. Oke, sekarang kelilingnya tetap 20,3, 2P ditambah 2 kali 3,75 adalah 7,50. Kemudian 20,3 dikurang 7,50 sama dengan 2P. 2P sama dengan 12,8. P sama dengan 12,8 dibagi 2 sama dengan 6,4 cm. Jadi panjangnya diketahui 6,4 cm. Selanjutnya kita akan menghitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya adalah 6,4 dikali lebarnya adalah 3,75, maka sama dengan 24 cm persegi. Jadi luas sama dengan 24 cm persegi. Maka jawabannya adalah D.